Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kamar Jenazah. Langsung saja kita ke ceritanya. Suara isak tangis itu makin menjadi, diiringi sesekali suara tawa yang khas dari makhluk tersebut. Akhirnya kita keluar juga nih Yud. Kukira bakalan lama kita di dalam sana, ucap Ferry yang berkata pada teman di sebelahnya. Iya nih Fer, aku rasanya udah gak kuat nahan jarum infus di lenganku. Tiap malam nyut-nyutan mulu rasanya, jawab Yuda. Mereka adalah Ferry dan Yuda, dua orang pemuda yang tinggal di satu rumah yang sama. Sudah sejak awal pandemi, mereka tidak lagi mendapat pekerjaan. Mereka pengangguran. Mereka berdua baru saja keluar dari rumah sakit akibat dari sakit yang mereka derita sejak seminggu yang lalu. Tapi aneh banget, rumah sakitnya kok nggak minta biaya perawatan sama sekali selama kita dirawat ya, kata Ferry lagi. Entahlah Fer, yang penting kita udah keluar, gak usah ambil pusing, ucap Yuda sambil tertawa. Kita ini percuma juga keluar dari rumah sakit Yud. Nanti di luar kita mau makan apa? Mending di sini kan, masih dapat makan pagi sama sore, ujar Ferry sambil memegang dagunya. Ya masa kita mesti jadi penjahat Fer? Kita mah gak ada bakat. Jadi penjahat juga kita mau jahatin apa Yud? Tanya Ferry lagi. Duh, kalau kelaparan, semua bisa aja kejadian. Sekarang aja nih kita lagi kenyang. Ntar kalau lapar lagi, kita nggak tahu nih mau makan apa, ya kan? Ucap Yudi lagi. Yud, gimana kalau kita meras pihak rumah sakit? Tanya Ferry tiba-tiba serius. Kamu serius, Fer? Timpal Yudi lagi. Iya aku serius, daripada nanti kita kelaparan. Toh di luar juga kita belum tentu dapat kerjaan. Mentok-mentok kalau ketangkep polisi, kita paling di penjara. Tetap dapat makan juga kan? Ujar Ferry seolah setan sudah bersarang di kepalanya. Boleh dicoba nih sarannya, tapi gimana caranya? Kata Yuda lagi, seraya mengiyakan kemauan Ferry. Ayo ikut aku, kata Yuda. Mereka berjalan santai pada koridor rumah sakit tersebut. Seolah tidak merencanakan apa-apa, mereka masuk ke sebuah ruangan yang berisi beberapa pakaian seragam berwarna hijau muda, khas perawat laki-laki di rumah sakit tersebut. Gimana, cocok nggak? Ujar Ferry, menunjukkan pakaian seragam petugas kebersihan yang dikenakannya. Cocok sih, kenapa nggak dari dulu aja kita kerja kayak gini? Ucap Yuda sambil mencari-cari celana yang pas dengan pinggangnya. Tak berapa lama, mereka berdua telah berpakaian lengkap. Mereka saling pandang satu sama lain, seolah sudah sangat yakin dengan apa yang mereka rencanakan ini akan sangat berhasil. Yang ada di pikiran mereka hanya bagaimana cara mendapatkan uang dengan sangat cepat tanpa harus bekerja. Terus selanjutnya kita ngapain Fer? Tanya Yuda lagi. Rencananya nanti sehabis keluar dari sini, kita akan mencari posisi kamar mayat. Di sana nanti kita menyekap seseorang yang bakal kita jadikan tahanan buat janinan rumah sakit ini agar memberikan kita uang, kata Ferry. Terus rencananya yang bakal kita sekap siapa Fer? Tanya Yuda penasaran. Bebas aja, bisa dokter, suster, atau siapa kek yang ketemu. Tapi jangan laki-laki ya, takut nanti ngelawan, malah kita yang gak kuat. Masuk akal gak? Ujar Ferry penuh semangat.
Ya harus masuk akal, Fer. Udah kepalang tanggung. Masa udah nyuri seragam malah gak jadi, ucap Yuda sembari merapikan rambutnya. Yuk kita gerak cepat. Jangan kelamaan di sini, nanti kita ketahuan, jawab Ferry sambil berjalan keluar dari ruangan tersebut. Ferry dan Yuda kembali ke koridor rumah sakit, berjalan dengan sangat percaya diri. Tidak tampak sedikit pun keraguan dari hati mereka. Sempat beberapa kali mereka berpapasan dengan orang-orang yang bekerja di sana. Anehnya tegur sapa mereka tak digubris sama sekali. Tapi mereka tak mau ambil pusing, karena mereka hanya fokus pada tujuan awal mereka saja. Akhirnya, langkah mereka berhenti pada sebuah gambar besar berbingkai kayu. Itu adalah dana lokasi dari rumah sakit tersebut. Mereka memperhatikan detail-detail titik koordinat, posisi ruang dengan detail. Akhirnya, mereka menemukan titik yang mereka cari, yaitu ruang kamar jenazah. Setelah mereka menghafal detail lokasinya, mereka pun melancarkan aksinya. Mereka kembali menyusuri koridor rumah sakit. Sementara, cuaca di luar sudah menjelang maghrib. Mereka duduk di kursi pada ruang tunggu rumah sakit tersebut. Tak ada banyak pergerakan dari rumah sakit tersebut. Sembari menunggu target yang dicari, Yuda memperhatikan acara televisi yang ada di ruang tunggu tersebut. Sementara, Ferry masih mengawasi sekitar sambil mencari-cari target yang tepat untuk rencana mereka. Sekilas info, korban wabah di Rumah Sakit Mulia Cipta semakin meningkat. Dikabarkan hari ini sudah merenggut 2 orang korban jiwa. Korban yang berinisial MT 28 tahun dan AN 27 tahun. Hingga hari ini masih belum ada kabar dari keluarga terkait. Suara pembawa berita dari televisi tersebut. Fer, lihat deh beritanya. Itu kan rumah sakit ini. Berarti nanti di kamar mayat kita ketemu sama mayat yang masih segar, ujar Yudi sambil bercanda. Malah ngeri tahu. Kan itu korban wabah. Bisa aja nanti kita kena juga. Syukur-syukur kalau mayatnya udah dibungkus. Nah, kalau enggak, ketularan deh kita, ucap Ferry serius. Batalin aja gimana, Fer? Nanti malah kena penyakit. Kan jadi enggak asik, balas Yuda. Bisa diem enggak sih? Bentak Ferry. Sesaat kemudian, Ferry berdiri dan berjalan menuju ke lantai 2 rumah sakit tersebut, disusul oleh Yuda di belakangnya. Di sana mereka melihat seorang perawat yang sedang memeriksa pasien yang berada pada salah satu kamar. Ferry terus memperhatikan gerak-gerik perawat tersebut. Tak lama Ferry menghampirinya. Suster, bisa bantu saya? Dari tadi saya nggak nemuin orang yang ngerti soal ini, ujar Ferry. Oh boleh, ada masalah apa pak? Tanya perawat tersebut. Kebetulan saya tadi lagi bersih-bersih di area ruang jenazah sus. Terus saya dengar ada yang manggilin dari dalam. Tapi saya nggak bisa buka karena ruangannya terkunci. Saya udah coba juga nyari penjaganya, tapi nggak ketemu. Saya takut ada orang kekunci di ruangan itu sus, jawab Ferry. Seolah kata-kata itu telah dipersiapkan di dalam otaknya. Ayo kita cek sama-sama pak, tapi temenin saya ya. Soalnya lumayan serem tempatnya, apalagi ini sudah lumayan gelap jam segini, kata perawat tersebut. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah jenazah, tampak Ferry berbincang-bincang dengan perawat tersebut. Sambil beberapa kali Yuda mengawasi sekitar, berharap tidak ada yang melihat pergerakan mereka. Langkah demi langkah mereka lalui.
Tapi perawat tersebut tetap terlihat tenang, tidak menaruh curiga sama sekali pada mereka berdua. Setelah sampai di depan pintu kamar jenazah tersebut, tampak Yuda sedikit ketakutan. Karena memang pada dasarnya, Yuda ini agak sedikit penakut dibandingkan Ferry. "Yud, temenin susternya, aku gak berani masuk," perintah Ferry. "Hele, orangnya gak ngapa-ngapain, dianya sendiri yang takut, dasar lemah," ejek Yuda kepada Ferry. Tak berapa lama kemudian, dengan pergerakan yang sangat cepat, Yuda merangkul badan sang perawat dari belakang, lalu mendorongnya masuk ke ruang tersebut. Ada sedikit perlawanan dari wanita itu, tapi itu tak begitu berarti buat Yuda. Perawakan Yuda yang lumayan besar tidaklah cukup untuk wanita untuk melawannya. Ferry yang berada di belakang Yuda dengan sigap menutup mulut wanita tersebut agar tidak berteriak. Ferry bergerak cepat menyobek spray yang ada di ruangan tersebut untuk mengikat kaki dan tangan wanita itu. Setelah keadaan lumayan tenang, Ferry dan Yuda kembali mengamati ruangan tersebut. Benar saja yang Yuda perkirakan tadi, di ruangan itu benar-benar ada dua jenazah sesuai dengan berita tersebut. Ferry bergidik, matanya terus menatap dua jenazah tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat 8 ranjang untuk peletakan jenazah yang masih baru, sementara 6 ranjang lainnya masih kosong. Wanita yang mereka sekap itu direbahkan badannya pada salah satu ranjang kosong di tempat itu. Kali ini tidak ada perlawanan sama sekali dari wanita itu. Ia hanya diam saja. "Terus, ini kita ngapain lagi?" ujar Yuda bingung. "Kita tunggu sampai jam 8:30 malam. Baru kita kabarin rumah sakit ini kalau salah satu perawatnya sedang kita sekap," ungkap Ferry. "Terus cara kita hubungi rumah sakit pakai apa, Fer?" tanya Yuda. "Ah, gampang itu. Perhatikan ini," kata Ferry. Ferry menerjang keras ranjang yang ditempati oleh seorang wanita yang sedang mereka sekap itu. Wanita itu sedikit terkejut dengan perlakuan Ferry. Tapi wanita itu berusaha tetap tenang. Ia tak mau gegabah sehingga membuat Ferry melakukan tindakan yang lebih berbahaya dari itu. "Sini HP-mu," bentak Ferry kepada wanita itu. Wanita tak bergeming sama sekali karena badannya terikat pada ranjang tempatnya berbaring. Sesekali matanya memberikan kode, tapi Ferry tak menyadari akan hal itu. "Bukain dulu itu tutup mulutnya, Fer. Mungkin dia mau bilang sesuatu," ucap Yuda. Ferry yang mendengar saran dari Yuda pun menurutinya. Pelan-pelan dia menarik jumbatan kain yang berada pada mulut wanita itu. Setelah terlepas, tampak wanita itu seolah mencoba menarik nafas yang lumayan panjang. "Kamu jangan coba-coba teriak, atau saya habisi nyawa kamu sekarang juga," bentak Ferry lagi. "Tidak, saya tidak akan teriak. Saya akan bantu kalian berdua untuk mendapatkan keinginan kalian. Asal saya jangan diapa-apain," ucap wanita itu. "Hah, omong kosong. Mana HP kamu?" bentak Ferry lagi. "Ini di kantong belakang saya. Bantu saya untuk mengambilnya," ujar wanita itu pelan. Ferry pun menggerogoh kantong belakang celana wanita tersebut. Dia mendapatkan handphone serta dompet wanita tersebut. Pelan-pelan Ferry membuka dompet wanita itu dan melihat kartu tanda pengenal dari wanita itu. "Oke, baiklah. Di sini tertulis nama kamu Anita. Siapa nama atasan kamu di dalam handphone ini? Cepat beritahu." "Tejo, namanya tertulis di sana, Dokter Tejo. Di atasan saya," ucap wanita itu pelan.
Ferry berjalan meninggalkan Anita dan menuju ke arah Yuda. Yud, hei, kamu kenapa kayak orang ketakutan gitu? Ada apa? Tanya Ferry sambil memperhatikan wajah Yuda yang sudah mulai pucat. Aku baru... Ngomong yang jelas, setan. Gak usah pakai nakutin segala, ujar Ferry karena tak sabar mendengar penjelasan Yuda. Aku itu tadi ngelihat ada bayangan hitam gede di belakang kamu, Fer. Makanya aku takut. Tapi bayangan itu sekarang udah gak ada, jawab Yuda ketakutan. Gak usah halusinasi kamu, Yud. Gak ada setan di sini. Adanya itu cuma dua mayat. Kamu, aku, dan wanita itu. Jangan aneh-aneh, ujar Ferry meyakinkan Yuda. Terus aku harus apa, Fer? Balas Yuda ketakutan. Ini, kamu cari kontak dokter Tejo di HP ini. Terus kamu bilang kalau karyawan dia kita sekap. Terus minta tebusan 20 juta deh, cepat, perintah Ferry. Setelah mengotak-atik HP tersebut, Yuda menemukan kontak yang dimaksud. Ia pun menghubungi dokter Tejo. Halo, ini siapa? Halo, halo, ucap dokter Tejo dari balik teleponnya. Hei, kamu jangan main-main ya, ini serius, ujar Yuda. Halo Anita. Halo, ada perlu apa? Ujar dokter Tejo. Sialan, dia main-main sama aku, balas Yuda. Itu kesekian kalinya Yuda menghubungi nomor tersebut. Tapi sayangnya dokter Tejo tidak dapat mendengar suara Yuda. Hei Anita, ini HP-mu rusak, bentak Yuda. Enggak kok, gak mungkin rusak. Itu HP-nya masih baru. Coba aja ditelepon lagi. Mungkin karena ruangan ini tertutup, jadi sinyalnya rada susah, kata Anita lagi. Sini HP-nya, biar aku saja yang telepon, ujar Ferry sambil merampas HP dari genggaman Yuda. Ferry mencoba menghubungi kembali nomor tersebut, berharap kali ini keberuntungan berpihak padanya. Halo Anita, ini kamu dari tadi hubungin saya ada apa? Ucap dokter Tejo lagi. Hei bajingan, kamu denger aku gak? Bentak Ferry lagi. Halo, halo. Bahkan di tangan Ferry pun handphone itu tetap tak berfungsi sebagaimana mestinya. Ferry pun melirik ke Anita. Ini aku pencet nomornya, kamu bilang sendiri aja kalau kamu sedang kami sekap. Minta uang tebusan 20 juta. Nanti uangnya letakin aja di parkiran rumah sakit ini, biar kami yang ambil. Intinya ada uang, nyawa kamu aman, paham? Kata Ferry sambil memberikan arahan pada Anita. Anita pun mengangguk, seakan menyetujui perintah dari Ferry. Setelah Ferry menekan nomor yang dimaksud, ia menyodorkan HP itu ke wajah Anita. Tak lupa ia menekan tombol loudspeaker agar suara dokter Tejo dapat terdengar oleh mereka bertiga. Halo dok, ini Anita, ucap wanita itu. Iya Nit, ada apa malam-malam telepon berkali-kali? Tanya dokter Tejo penasaran. Gak apa-apa dok, ini HP saya lagi error, suka nelpon sendiri, ucap Anita. Ferry menjambak rambut Anita agar ia mau memberitahukan apa yang tadi menjadi arahannya. Oh, kirain ada perlu apa Nit? Kabari aja kalau kamu butuh sesuatu ya, ujar dokter Tejo lagi. Tak lama panggilan itu dimatikan oleh dokter Tejo. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Anita. Hei, kamu dengarkan perintah aku tadi. Kenapa gak kamu lakuin? Kamu mau mati malam ini, hah? Bentak Ferry lagi. Anita hanya diam, memperhatikan ucapan Ferry
Tak sedikit pun Anita mau menggubris kemarahan Ferry. Ia hanya diam, tetap diam seribu bahasa. Entah apa rencana Anita, sehingga ia berani berkata sebaliknya. Bukan kata-kata yang diinginkan oleh Ferry. Selang beberapa menit kemudian, mereka bertiga mendengar suara isak tangis dari dalam ruangan tersebut. Yuda menatap Anita. Ia pikir Anita yang menangis karena baru saja ditampar oleh Ferry. Ternyata bukan. Ferry pun melakukan hal yang sama, menatap wajah Anita. Tapi sayangnya, itu bukan suara dari Anita. Itu suara lain dari dalam ruangan itu. "Tuh kan, Fer, tempat ini serem lo. Udahan aja yuk, kita kabur. Gak kuat aku di sini, Fer," ujar Yuda memohon kepada Ferry. "Gak usah takut. Gak ada itu yang namanya setan. Itu hanya perasaan kamu saja," balas Ferry. "Tapi kan kamu dengar sendiri, Fer," kata Yuda lagi. "Suara itu berasal dari bawah ranjang ini," ungkap Anita, menimpali obrolan Yuda dan Ferry. Tanpa pikir panjang lagi, Yuda dan Ferry seolah sepakat melongo ke bawah ranjang yang ditempati Anita. Dan benar saja, di bawah ranjang itu, mereka dapat melihat sebuah sosok berambut panjang dengan pakaian putih panjang semacam daster. Mereka pun sudah mengetahui bahwa itu bukan manusia. Itu adalah makhluk dari alam lain, alam yang berbeda dengan mereka. "Fer, itu apa?" ucap Yuda dengan nada yang gemetar. "Ah, paling cuma spray doang, Yud. Gak usah takut. Ini aku ambil," balas Ferry. Sebenarnya, Ferry pun takut. Hanya saja, ia sudah terjebak di situasi ini. Tidak ada lagi kata untuk mundur. Ferry mengulurkan tangannya di bawah ranjang itu. Ada sebuah jari yang menyentuh tangannya. Jari itu sangat dingin. Kali ini Ferry merasa was-was, tapi ia tak mau bereaksi secara berlebihan. Ia takut temannya ikut merasakan ketakutannya saat ini. Ferry dapat merasakan kain yang berada di ujung jarinya tersebut. Sementara di sisi lain, ia juga merasakan takut yang teramat sangat karena lengannya yang juga digenggam oleh si pemilik pakaian tersebut. Suasana ruangan itu sedikit lebih tegang daripada sebelumnya. Ditambah lagi dengan minimnya cahaya di ruangan tersebut. Kemudian, tak lama Ferry menarik pelan tangannya dari bawah ranjang tersebut. Sembari ia tetap mencoba tenang. "Tuh, lihat kan, gak ada itu yang namanya setan. Udah jangan berlebihan kamu, Yud," ucap Ferry sambil menahan rasa takutnya. Suara isak tangis itu makin menjadi, diiringi sesekali suara tertawa cekikikan khas dari makhluk tersebut, membuat suasana ruangan itu semakin mencekam. Yuda yang semakin ketakutan, tak sadar bergerak mundur, mendekati dua jenazah yang berada tak jauh dari posisinya. Ia terkejut, tak kalah tangannya tersentuh oleh kaki dingin mayat tersebut. Tapi ia tak berteriak, ia menggeser pelan tangannya. Tapi sayang, telunjuknya tersangkut pada label nama yang terikat pada jempol kaki jenazah tersebut. Dan tanpa sengaja, ia melepaskan ikatannya. Ia mengambil label nama itu, tapi ia tak bisa membaca nama yang tertulis di sana karena minimnya cahaya di ruangan itu. "Ngapain sih deket-deket mayat, Yud? Sini cepet," ujar Ferry. Ferry yang melihat Yuda tak berkeming menjadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Yuda. Ia pun berjalan menghampiri Yuda. "Apaan sih, Yud? Gak usah bercanda deh. Kamu tahu kan situasinya lagi gak enak," kata Ferry lagi. "Ini, Fer, aku gak sengaja ngelepas label nama jenazah ini,"
Mau aku pasang lagi, tapi gak kelihatan, ujar Yuda beralasan. Ferry merampas label nama tersebut. Ia menghidupkan lampu penerangan dari blit handphone Anita yang masih dipegangnya. Muhammad Triyuda, kayak nama kamu nih Yud, canda Ferry. Gak usah bercanda deh Fer, timpal Yuda lagi. Lah, ini tulisannya Muhammad Triyuda, umur 28 tahun, pasien wabah. Ferry terbelalak matanya membaca label itu. Entah mengapa matanya langsung menoleh pada jenazah satunya lagi. Ia melangkah pelan ke arah jenazah itu. Ia mencoba meraih label jenazah yang lainnya. Ia memberikan cahaya penerangan pada kaki jenazah itu. Makin terkejut lagi ketika ia tersadar bahwa di sana tertulis Afrian Noveri, umur 27 tahun, pasien wabah. Mengapa dua jenazah ini namanya sama dengan nama aku dan Yuda? Umurnya pun sama, imbu Ferry dalam hati. Ferry berjalan pelan ke arah kepala jenazah itu. Ia takut, sungguh sangat takut. Tapi ia juga penasaran, seperti apa wajah jenazah ini dan mengapa harus sama pada bagian nama dan umurnya dengan mereka berdua. Sementara Yuda masih memandangi Ferry, ia pun penasaran kenapa gerakan Ferry kali ini lebih pelan daripada awalnya. Apa yang sedang Ferry pikirkan? Fer, hey, kamu mau ngapain jenazah itu? Tanya Yuda. Udah diem dulu deh, balas Ferry cepat. Perlahan Ferry membuka wajah jenazah tersebut dan loh, itu kenapa wajahnya mirip kamu, Fer? Ujar Yuda terperanjat kaget. Coba buka selimut jenazah yang ada di samping kamu itu, Yud, perintah Ferry pada Yuda. Yuda ragu untuk mengikuti saran dari Ferry, tapi entah mengapa, ia pun penasaran dengan wajah jenazah yang satu lagi. Tak mau berlama-lama, Yuda pun langsung menggeser penutup wajah jenazah tersebut. Astaga, ada apa ini? Kenapa dua jenazah ini mirip kita? Ucap Ferry setengah berteriak. Jenazah itu memang kalian berdua, timpal Anita sang perawat. Ucapan itu mengagetkan Ferry dan Yuda. Apa maksudmu? Jangan main-main, ucap Ferry seolah tak terima. Iya, aku serius. Itu memang kalian. Aku tahu itu dari awal kalian mendatangiku sore tadi. Aku mempunyai kelebihan untuk bisa melihat hal gaib. Itulah salah satu alasan aku sejak awal mau mengikuti kalian, dan tidak ada perlawanan sama sekali, ucap Anita. Hei, ayolah, jangan bercanda, balas Yuda. Kalian telah koma selama 5 hari berturut-turut, dan puncaknya, siang tadi kalian dinyatakan meninggal dunia oleh Dr. Tejo karena kalian adalah pasien wabah pertama yang meninggal di rumah sakit ini. Pemberitaan tentang kalian di media hari ini begitu ramai. Itulah yang menjadi alasan mengapa aku tidak sama sekali menunjukkan perlawanan pada kalian. Ikhlaskan diri kalian, ini bukan alam kalian lagi, ujar Anita sambil tersenyum. Tak berapa lama terdengar suara berisik dari luar. Lampu menyala. Terlihat beberapa orang memasuki ruangan kamar jenazah tersebut. Mereka adalah keluarga dari Ferry dan Yuda. Sementara itu, beberapa petugas lain kaget melihat Anita terikat di sisi ranjang lainnya. Loh, sus, kok Anda terikat di sini? Ujar salah satu petugas. Gak apa-apa, bantu bukain sini, nanti saja aku ceritain. Sekarang, beresin dulu aja dua jenazah itu, Pak, jawab Anita. Akhirnya,
Dua jenazah ini dipindahkan ke dalam peti untuk melanjutkan dibawa ke rumah duka. Anita berdiri dari duduknya dan meraih handphone yang sedari tadi terjatuh tepat di antara kakinya. Lalu ia pun berjalan keluar ruang kamar jenazah tersebut sambil melambaikan tangan, seolah mengucapkan selamat tinggal untuk Ferry dan Yuda. Itulah akhir dari cerita kamar jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.